Di video kali ini, aku mau nge-review botol penyimpan ASI dari VitaFlow yang diklaim bisa 3-in-1. Botol ini bisa langsung dikonekin ke pompa ASI yang slim neck dan juga bisa langsung untuk menyimpan ASI hasil pompa kalian. Setelah dipompa dan disimpan, bisa langsung diberikan kepada bayi dengan menambahkan nipple pada botol ASI VitaFlow. Tampilan botol VitaFlow yang sudah diisi dengan ASI bisa langsung disimpan di kulkas. Seperti ini tampilan botol VitaFlow yang sudah aku kasih nipple. Nah, ini nipplenya pakai nipple merek lain, kebetulan yang sudah aku punya aja nipplenya. Ini tampilannya yang aku konekin ke pompa ASI yang aku punya. Ini bisa langsung dipompa dan enak banget, bikin menghemat waktu kalian.